Shalom, salam sejahtera, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pendeta yang ada di Kecamatan Bagan Sinepa dalam kunjungan kasih dari Binrota Polres Pekan Ilir. Saudara kita khususnya di Rokan Hilir ini, jangan khawatir, kita bersaudara, toleransi sangat terjaga khususnya di Rokan Hilir ini. Kita jaga NKRI ini, kita jaga Pancasila ini, karena pendiri bangsa sudah susah payah mengorbankan jiwa dan raganya dalam menegakkan NKRI ini. Kita adalah satu kesatuan, tidak ada perbedaan apapun. Mari kita junjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, dan juga kita menghormati jasa para pahlawan kita. Dengan adanya kejadian yang mengarah kepada perpecah belahan NKRI, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita saling memaafkan dan saling mengasihi dengan cinta dan kedamaian. Sekian dari saya, salam damai dari bumi seribu tubah. Intinya, kita tetap jaga kesatuan. Jangan sampai terpecah belah. Dan kita ingat juga jasa para pahlawan kita yang telah menyatukan kita dengan sebuah nama, yaitu bumi kandung kita NKRI, dan tetap jaga kedamaian. Inilah suara kita dari Rokan Hilir. Kami mengajak kita semua untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dari etnis apapun yang ada. Langkah kita adalah sama, yaitu menuju NKRI harga mati, menuju satu kesatuan untuk terwujudnya pembangunan di republik ini. NKRI, harga mati. NKRI, harga mati.